Neng emang gak ini, gak minder? Apa minder? Deket sama Neng Indri. Buat apa minder? Kan Neng mah janda, Neng Rima gadis, ya, nasib perawan. Terus kenapa? Hah? Ada masalah gitu? Ada. Apanya? Kan kalau perawan mah ini Neng, masih sempit. Terus? 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 Enggak. Terus? Iya gitu aja. Apa ngomong. Apa perbedaannya? Terus kalau misalkan Neng janda, dia perawan, emang Neng harus ini kamu situ ya, bukan kamu aku. Eish. Terus gitu, kan enggak sama-sama kita itu perawan. Oh perawan jenis sahabat. Neng, dia tuh padahal tuh bohong, dia tuh bilang kayak gitu. Bohong gimana serius? Bohong kan Neng, padahal bilang bilang pahit loh kan Neng. Serius ama sama Neng, serius ama. Ya. Mau enggak Neng? Apa? Hah, pelaminan? Bentar deh. Banyak tuh ceweknya Neng, jangan. 14 tahun teteh. Neng. Apa? Umur kita kan jauh ya. Iya. Boleh enggak seumur hidup? Foto teh kagum banget. Wah, foto ngagum banget. Eh. Napasnya jenah. Gila sahabat. Akang gue. Neng, Neng jangan percaya dengan omongan orang ini dikenakan apa setiap teteh ngonten dia bilang, "Neng, umur Neng berapa?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sahabat setianya Abardu. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan hari ini Abardu diberikan kesehatan, umur yang panjang untuk nge-vlog lagi ke pedesaan sahabat ya. Untuk melihat suasana pedesaan, silaturahmi sama warga yang ada di desa, serta berdialog bersama gadis ataupun janda sahabat ya. Dan di sini di depan Abardu ada selokan sahabat ya. Tuh ada si Ma lagi ngarit. Ma lagi ngarit Ma. Getol sahabat ya. Kalau di kampung itu Mama juga suka ngarit buat kambing sahabat. Si kakeknya kemana Ma? Udah Ma. Oh lagi sakit. Sakit ngayuk-yuk. Oh lagi sakit katanya sahabat. Ngayuk-yuk gak kuat kemana-mana. Abardu doakan si abahnya semoga cepat sembuh ya Maya. Amin ya Maya. Tuh sahabat, seperti ini aktivitas warga yang ada di pedesaan sahabat ya. Mereka sehari-hari pergi ke sawah, mengurus ini, mengurus padi, ngarit buat kambing gitu sahabat. Seperti ini suasananya sahabat ya tuh. Sangat indah, sejuk. Nah, Abardu mau ke sana. Rencananya Abardu teh mau ke Neng Ine. Katanya Neng Ine teh lagi ada di sini, sahabat. Nanti kita samperin aja. Menurut informasi warga yang tadi sebelah sana, tadi melihat Neng Ine ke sini katanya, sahabat. Oh, itu tuh ternyata Riko berdua sama siapa ya? Coba kita semperin. Indah banget sahabat ini mah pemandangannya. Sejuk, bikin mata ini betah sahabat. Assalamualaikum. Ada siapa itu? Ada yang baru. Neng Indri ya? Ya. Oh, Neng Indri. Tumben di sini. Lagi main? Ya, lagi main. Oh lagi main. Enggak mondok Neng Indri? Enggak. Oh enggak. Maaf Neng, ini mic-nya. Lupa. Itu bawa apa Neng? Bawa kastrol. Oh bawa kastrol. Mau ngeliwat? Iya. Oh mau ngeliwat kena sahabat. Masa jam segini mau ngeliwat Neng? Disuruh Wak. Oh disuruh Wak bawa kastrol ke sana gitu ya? Iya. Oh. Neng, kalau itu siapa, Neng? Ini Teh Ine. Siapa? Teh Ine. Teh Ine? Iya. Nek, hei, Neng. Kok? Tuh, sahabat. Sombongnya dari tadi, gak nyaut-nyaut ini, Teh. Waalaikumsalam. Maaf, mic-nya. Itu bawa apa, Neng? Kamu lihat gak? Hah? Bawa apa?
Ketawa tuh bawa apa itu? Neng bawa boboko. Bawa boboko? Iya. Apa ya? Ada di mana? Ate sengaja ke sini. Ngapain? Mau ketemu sama Neng. Aduh. Ngapain jenazah abad? Ternyata abad itu saya kangen ke kita Neng. Nah, kangen jenazah abad. Ya, makanya dia tuh kalau kita kemana-mana pasti dia tuh ada. Oh gitu. Kayak jelangkung ya Neng. Oh kayak jelangkung jenazah abad. Yang ini jelangkung kan biasanya kan yang tamu tadi undang. Neng emang gak ini, gak minder? Apa minder? Deket sama Neng Indri. Buat apa minder? Kan Neng Majanda, Neng Rima gadis, ya, nasib perawan. Terus kenapa? Hah? Ada masalah gitu? Ada. Apanya? Kan kalau perawan mah ini Neng, masih sempit. Terus? Enggak. Terus? Iya gitu aja. Apa perbedaannya? Terus kalau misalkan Neng janda, dia perawan, emang Neng harus, ini kamu situ ya? Bukan kamu aku. Eish. Terus gitu? Kan enggak, sama-sama kita itu perawan. Oh perawan, jenazah sahabat. Ih, janda juga udah bolong itu mas sahabat. Ih, tapi kan sudah rapat lagi. Rapat lagi, pakai lem sahabat. Pakai lem. Apa pertanyaannya tuh? Kayak yang tidak masuk akal. Masuk akal gimana? Yang barusan kata minder enggak? Apa sih harus minder ya Neng? Iya Neng, memang kan sama-sama liang. Neng, emang dah benar Neng. Neng, kalau orang yang jatuh cinta mah memang gak masuk akal, gitu. Terus, ini ya. Ya padahal mah mau perawan mau janda kan sama-sama liang ya. Sama-sama liang. Iya. Mending kalau misalkan ini cowok neng cewek. Hei, jangan diajarin gak bener itu masih perawan. Sekuakan. Emang siapa yang ngajarin gak bener? Emang perbedaannya bener kata AA kan barusan. Nah emang neng gak minder gitu sama perawan. Apa yang harus minder? Kita sama-sama punya liang. Oh. Gak maksudnya kan neng takutnya aku mau janda malu punya anak cina gitu. Terus? Ya takutnya kayak gitu maksud Ate neng. Tuh. Enggak, neng Indri mah senyum aja. Neng mau sama. Ibu, Neng, kesini atuh liatnya ke AA. Mau sama ibu. Dia tuh terus ibu malu, A. Malu. Iya, kayak putri malu yang di toel. Neng, malu lihat pangeran datang. Ih, betah. Kok malah pangeran itu kodok. Kodok, ya, sahabat. Tega, Neng. Pangeran aduh. Kodok begitu, Neng. Ya. Pangeran kodok kayak gimana? Ini Cinderella, teman-teman. Cinderella gimana? Kita tuh Cinderella, Neng, ya. Menunggu dari apa? Pangeran yang telah tiba. Neng, nama yang teh Marisa ya? Bukan. Kepanjangannya Indri Marisa kemarin teh ya? Indri Almahera. Oh, Indri kirain Ate Indri Marisa. Indri mari bersama-sama ke pelaminan. Lah jabat kikuk. Mentang-mentang dia perawan. Aduh tuh, kalah saing janda sama perawan sahabat. Oke, apa perbedaannya? Tukang kuli sama AA. Tukang kuli. Atau tukang kuli mah suka kuli sama tukang ngamera, so. Bukan. Apa? Kalau tukang kuli pakunya disayang, kalau AA sayang aku. Naonnya apa Neng? Ngaco. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tentu. Kenapa gak jadi? Enggak jadi. Mau lanjut? Mau kemana ini teh? Kan mau nganterin ini. Oh, nganterin itu kasrol ke si Wa. Awas hati-hati licin, Neng. Ini teh kan malam hujan. Tuh, sahabat jalannya seperti ini dan ini juga tah. Tuh, lihat sahabat tadi teh abadu enggak nyepil ini. Tuh, ini teh rongsor, sahabat. Ke bawah air. Tuh. Awas, Neng, hati-hati, Neng. Ini yang pada belah-belah loh, A. Hah? Aduh. Awas. Pokoknya harus ekstra hati-hati. Ini teh jalannya licin. Kemarin gak kayak gini ya, Ayah? Hah? Kemarin gak kayak gini. Iya, kemarin mah. Jalannya gak licin seperti ini, sahabat. Aduh. Neng ingat sekarang. Ingat apa? Berusaha kebalik. Nanti ajalah. Iya, maksudnya nanti. Neng sekarang ingat. Karena apa Neng barusan lupa, grogi lihat AA, sekarang makin red. Ganteng. Ya, sekarang itu makin ganteng dikarenakan Anto udah dicukur. Oh. Neng terus kesima gitu. Oh.
Oh gitu. Oh gak ada receh. Gak ada receh Neng. Gampang Neng loh. Kita tuh harus apa ya, ke Abadu tuh harus kayak bilang, iya ganteng banget. Langsung dia nyawer kita. Harus bilang kayak gitu Cina Neng. Iya Neng, harus bilang kayak gitu ya Neng. Walaupun kenyataannya enggak gitu. Walaupun kenyataannya enggak jelas sahabat. Duh, kejam sekali dia. Awas. Ah, tapi sekarang maga ini agak bening gak? Apanya? Air. Mana? Nih. Oh iya, bening, sebening cinta kita. Emangnya air apa? Apa Neng? Emangnya air apa? Namanya air apa? Emangnya air apa? Tuh Neng, kalau lagi puasa mah, lihat air teh kayak lihat teh manis ya? Ngadi-ngadi, ngadi-ngadi manis. Iya tuh. Tuh. Ya entehnya, itu entehnya yang manis. Enggak, itu entehnya, ini yang manis. Tuh senyumannya sahabat. Setuju gak sahabat? Tuh Neng ini senyumannya manis. Si janda dikucilkan. Dan emang habis manis sepah dibuang. Oh, emang Neng pernah diapain sama habis manis sepah dibuang? Barusan bilang kayak gitu, kosim Neng. Intinya yang ini manis. Karena Neng pertama bilang kayak gitu. Eh, gak apa-apa. Neng, dia tuh padahal dia bohong, dia tuh bilang kayak gitu. Bohong gimana, serius? Bohong ke Neng. Padahal bilang pahit loh ke Neng. Serius am sama Neng? Serius am? Ya. Mau gak Neng? Apa? Hah? Pelaminan? Bentuk daeng. Banyak tuh ceweknya Neng, jangan. Banyak mana Neng? Neng banyak Neng. Kalau dia ngegombal Neng terus tuh. Gombalannya tuh bisa sekarat Neng. Sekelepak-kelepak. Aduh, ada kompor meledugin mas sahabat. Aduh. Ntar Neng atuh. Apa? Tuh, ini mah udah dipanen ya? Iya, pas kemarin kita enggak pas kemarin kita kesini enggak dipanen apa? Maksudnya pada ada yang hijau, ada yang kuning gitu. Jadi sekarang udah dipanen ya? Sekarang udah dipanen. Kenapa pasti sih uang enggak ini? Ini digarap lagi, ah. Di apa namanya? Ngasih tahu sih uangnya. Tapi banyak tutut, Neng. Mana? Eh, itu tutut. Iya, itu tutut Neng, banyak tutut, Neng. Neng suka sama tutut? Suka, oh, karena suka. Tutut itu obat. Obat apa? Ada manfaatnya. Buat iya. Konek. Liper, Neng. Kalau sudah mau konengen. Nah. Oh, konengen. Nah, itu kayak Neng tuh, konengen. Itu bajunya nah, koneng. Itu Neng. Apa mau sama pingin? Hah? Sama pingin. Pingin teh apa? Ya, banyak tutut aja. Tuh, baru ada tututnya tuh, lihat, Neng. Ih. Mana tutut ya? Ayo, ginyal-ginyal lah gitu. Kalau udah sampai ke saung, kita istirahat dulu. Nanti kita ngalah tutut. Tutut apa yang menjengkelkan? Tutut apa? Tunggu kedatanganmu. Kutunggu atau mana, Neng? Gitu. Neng, ya. Bisa gak bilang tutut, tapi jangan manyun? Tutut? So? Tutut? Bukan, enggak. Enggak, tutut. Tutut. Neng, ini bisa gak, Neng? Enggak bisa. Wah, sob. Coba, tutut gitu. Tetet. Ih, titit. Apa titit? Tutut. Mang. Sa. Dari mana, Mang? Dari gunung. Gunung, emang ada gunung sini ya? Wah, ada 4 sini. Ini. Aduh. Pasti aman, dak. Gitu. Ke bawah ya, Neng, ya? Enggak, di situ aja lah. Hah? Enggak di situ. Enggak. Oh, iya benar sini. Di sini. Sok Neng duluan ke bawah. Tuh. Awas. Awas, Neng. Licin. Tuh. Tungguin dulu atuh. Eh. Duh. Kudu kawan jeung AA. Emang gak mau kawanan sama AA. Iya, gak apa-apa, Neng. Kita kawanan yuk. Sama Neng Indri ama. Neng. Apa? Kita kawanan yuk. Ayo. Ayo. Kita kawanan yuk. Yuk, kita kawanan. Tuh, tutut bukan? Keong. Keong. Nah, sahabat, kita udah nyampe ke saung ini teh. Tuh, Neng. Sawah entur. Neng. Nah, nanti kita jadi jamur. Ya kan itu masih belum buruk, Aa. Belum busuk ya? Iya. Eh, cuanya kemana? Gak ada.
Si banyak mah. Lagi di bawah. Oh, di bawah. Kan ini apa panen? Oh, lagi panen. Iya. Atau okay. Duduknya jangan berpencar. Nah, sana. Satu cerita. Belah sana tuh. Akan duduk di sini. Oh, nih situ nih. Punya duduk ada di sini. Ya Allah, Bang. Ini dipaku. Ah, duduk di sini aja. Ya Allah. Susah tuh. Alah. Cerah dulu sahabat, capek. Kenapa neng itu melihat sama Tehina? Takut digeletok gitu gara-gara tadi. Enggak. Oh, enggak. Aduh. Neng Indri jam berapa tadi kesini? Jam 9. Jam 9? Iya. Enggak ini sama Tehina, enggak bareng? Enggak. Oh, enggak. Neng Indri? Neng Indri kenapa? Kayaknya kurang sehat. Kan nanyain neng jam berapa kesini? Hah? Dan neng Ma kan udah di sini dari kemarin nginep. Kan neng juga pengen tanya. Oh, neng dari jam berapa kesini? Dari kemarin. Iya. Nungguin A. Nungguin A. Kita nggak ada datang datang. Aduh. Pantas tuh si neng menunggu. Ah? Pantas. Belajar sama neng Indri coba. Tuh neng Indri senyum, belenye. Kayak gitu. Iya, kalau lu gua kayak gitu, kayak Neng Indri. Gitu ya. Neng Indri bisa barbar enggak? Bisa. Marahin sok geningan, sok aya geninganan. Enggak eta luar barbar boneka. Barbie atau ada yang eta mah Barbie. Gambar gitu. Oh, gambar. Aduh. Neng. Kemarin kan ini di sini ada pohon apa teh? Buat ngerujak teh cincau. Ih. Jangan itu gitu atuh. Kayak liang teh ayam gara. Siapa tadi sih sama nanti dibikin thumbnail. Oh, gitu. Pengin dibikin thumbnail. Jangan. Aduh. Jangan. Barusan. Itu enggak ada hilang cantiknya. Oh. Gitu. Sekarang enggak ada ya? Ya mungkin kayaknya dia udah di ini ya itu. Udah di apa? Apa ya di tebang atau di babat. Di ambil di babat gitu ya, dicacar mungkin, ya mungkin karena kemarin kita ngambil apa gimana ya. Hah? Enggak ya, haus hausnya hausnya sahabat tuh ada air selokan kan lagi puasa masa mau minum. Di sini banyak ini ya, tuh banyak kelapa. Mana tuh banyak kelapa. Oh, dan kelapa oke kak ini pada tinggi mau neng naik ke sana. Kemana nih bisa naik? Bisa naik di kasur. Tidur. Nih. Iya maksudnya tidur langsung tidur nih naik kayak gitu. Neng ini suka naik? Enggak. Enggak. Naik motor atau neng? Naik kasur. Akan barusan nanya. Oh, kena dihujat ku apa tanggara? Dihujat gimana? Kudu eta kudu dihujat. Kenapa? Jangan ajarin anak perawan kayak gitu-gitu. Nanti neng. Agak apa-apa. Ada ini mah ratu ini. Ratu. Ratu biadab. Aduh. Kenapa neng ratu kayak gitu? Ya, ratu cantik banget. Neng, kalau mau muji jangan sama cewek tuh. Akan ada cowok di sini. Iya, masya Allah cantik banget. Ini cantik banget ya. Ganteng atau murun ganteng, lin cantik. Kan udah tadi Neng kan pertama udah bilang kayak gitu. Kapan? Tadi Nengnya pas dicukur bilang dicukur ya Nengnya. Enggak oke. Kok baru sekarang jalan? Iya ya. Oh, masih jalan. Kita masih ya maklum kita kan masih gak mau abah rumah ini, kita tuh ingat ya kita omong ingat ini maklum dia udah tua tuh. Udah tua jenis sahabat jadi kayak baru juga 25 disebut udah tua. 25 Hah? Sesana gimana? Sesana 25 masih 25 teh umur teh sama Neng Indri juga beda sedikit ya Neng ya. Neng berapa? Beda berapa Neng? 18. Neng siapa? 18 tahun. Iya, teteh muda, Neng. Neng, ama 25 umurnya.
25. Iya. Iya, baru 25. Tete berapa? Tete 14 tahun. 14 tahun Tete. Neng. Apa? Umur kita kan jauh ya. Iya. Boleh enggak seumur hidup? Foto teh kagombal gira. Wah, foto ngagombal teh. Lepasin aja. Gira sahabat. Akan mulai. Neng, jangan percaya dengan omongan orang ini nih, karena kan apa setiap teteh ngonten dia bilang, "Neng, umur neng berapa?" Bla bla bla. Ya, walaupun kita tadi seumuran gue enggak, kan seumur hidup sama. Ah gitu neng, pasti neng kayak gitu neng, kayak neng juga neng. Tegang gombal. Iya, gombal. Apa neng? Tegang gombal. Oh. Tapi neng, walaupun ke wanita lain ada suka ngegombal, cuman satu yang serius mah, cuman ke neng. Alah, kan neng mah tidak pantas dimainkan, enggak pasti gitu. Apa kebenaran Daun sama Daun? Anjay. Kalau daun terjatuhnya ke tanah, kalau Neng jatuh ke hati nih. Aduh. Kalau Neng jatuhnya ke hati Neng. Kalau Neng jatuh kalau aja ke hati Neng gitu. Neng. Boleh lo sahabat. Hati tete anu gede jeung rewet. Emang kenapa Pais? Aduh. Tungkan. Itulah karakter Neng Indri. Jadi enggak kayak Neng Ine. Kalau ketawa teh kulak-kulak gitu. Kalau Neng Indri mah. Imut. Bisa enggak tahu. Kalem. Neng mah enggak tahu kalau ketawa tuh kayak lepas banget. Wah gitu. Apalagi terbahak-bahak tuh kayak gimana gitu. Terbahak-bahak gimana? Maksudnya kayak ngakak gitu loh, oh, ngakak. Jadi ketawa tuh gak bisa ditahan. Kok gak bisa ditahan? Kalau tahan tuh suka sakit banget agak gitu. Oh gitu. Iya, kalau ditahan-tahan makan suka gak enak ya. Ya kalau Neng mah kalau ketawa tuh langsung lepas. Wah gitu. Neng Ri, kalau Neng Ri ditahan suka enak gak? Suka. Hah? Masa ditahan suka enak? Ditahan enak. Apanya? Ditahan enak. Apanya dulu ini? Baru nanya ditahan apanya? Tahan apa sayang? Lepas enggak? Kalau kencing, kalau pengen kencing, ditahan enak enggak? Enggak. Oh enggak tuh ya, pengen dikeluarin. Iya. Kalau itu, kalau ditahan enak enggak? Apanya? Itu? Apanya? Kalau pup. Kalau pup nih. Ditahan enak gak? Enggak. Oh enggak, harus dikeluarin. Iya. Iya, itu makanya. Kalau Neng punya perasaan sama A jangan ditahan. Ungkapin aja sama A. Iya. Angin mata bayawak tadi. Ini mata bayawak. Neng, ini mah mata bayawak, Neng. Bukan bayawak lagi. Bayawak. Neng, gitu. Tuh, A lihat dari pancaran matanya. Kan A bisa membaca isi hati seseorang. Hah? Iya. Berarti isi hati Neng kayak gimana? Wah, rungkat Neng. Astagfirullah. Ada yang bilang gitu, ah. Gini. Kan tadi Neng itu udah bilang, ih, hati cantik. Padahal aslinya enggak gitu. Dia tuh kayak. Beneran, gimana Neng? Cukang sedih. Aku receh. Aku kan receh. Neng. Tapi Neng itu tuh cantik ya, ya? Iya. Manis. Manis. Anggun. Anggun. Idaman pisan, aku kena. Tuh. Cicing suka ganggu. Tuh ada mana gitu ama. Yakin ama habis melesepah di bawah tanah. Sedih acting sahabat. Acting so imut. Emang kita imutnya imut mikian. Amit neng. Gelu nih sahabat. Aduh. Tuh neng kayu bakarnya diberesin atuh. Kan udah ah. Udah beres. Udah beres. Ya, kena ama ya. Neng. Apa? Itu ada terpal. Amparan. Oh iya, sok coba diamparin. Betapa? Buat di sini. Udah, sini. Iya, takut kotor tuh. Enggak apa-apa udah kotor, ah. Hah? Ya, kita tuh jangan takut kotor dikarenakan banyak air. Itu apa, Neng? Apa itu Neng? Yang punya AA kan? Ah, bukan. Ya maksudnya yang punya AA. Apanya yang punya AA? Hah? Yang kayak punya AA. Apa punya AA? Itu boxer. Boxer? Iya. Color? Delman. Ih. Mana ini pereret-pereret. Ini Indri sahabat.
Aduh. Ah, jangan kayak gitu, kasihan malu. Oh, kasihan ya. Ini ya. Iya. Jangan kayak gitu, lu malu gitu. Gitu bilang. Enggak. Enggak aja. Ah, jangan bilang kayak gitu, Neng malu gitu. Neng Indri, tumben enggak mondok? Lagi pulang dulu. Oh, lagi pulang dulu. Mondok mano ini sama tetanggaan berubah-berubah nih, Neng. Lonok, Neng, lonok. Lonok ketama, bukan mondok. Mondok itu ini, Neng. Lonok itu, Neng. Masantren. Yang digidingin, Neng. Kodok, ketuman, kodok. Kalau bulan puasa, Neng, emang gak apa-apa pulang dulu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak ada kegiatan di pondok? Gak ada sih. Cuman ngedadak pulang dulu gitu. Ngedadak pulang dulu. Kangen sama ini. Sama A. Ya Allah. Tuh, Neng. Si telinga sama tenggorokan tuh langsung mulai ada yang keluar gitu, Neng. Kenapa? Mendengar kangen sama A. Neng, setiap talent dia bilang kayak gitu, Neng. Makanya jangan percaya sama bohong, Neng, bohong. Tehino mah suka ngada-ngada, Neng, suka mempengaruhi talent kalau, baru. Kalau misalkan jangan percaya, Neng, jangan percaya sama Tehino. Jangan percaya, bohong. Jangan, kamu, jangan. Kamu bisa. Jangan percaya, ya, Neng, jangan. Ngejelek-jelekin A di depan orang lain. Lihat aja videonya, Neng. Semua talent digombalin, semua talent dibilang kalau ke A. Kayak gitu, Neng. Makanya Teteh Maya, kalau dia ngegombal tuh kayak gak mempan gitu. Karena apa? Ya dia kayak gimana ya? Semua wanita tuh digombalin. Jadi udah terbiasa ngegombalin. Iya gitu. Soalnya apa, Neng? Teteh tuh pengen diseriusin gitu. Seriusin sama siapa? Ya sama cowok yang mau sama Neng gitu lah. Jadi gak mau digombalin? Gak mau. Tapi Neng suka ngegombalin sama Asok. Apanya? Kayak itu mah gombalan, bukan seriusan. Dasar wage. Aduh, nah konten mah dasar wage. Terus? Kenapa barusan dibahas? Sok mau pengaruhin ya, yang Indri. Ini maksudnya, Neng. Kalau abah dulu misalkan kalau Neng abah dulu menggombal Neng, jangan percaya karena apa? Dia tuh mata bayawa. Percaya sama Teteh. Ya. Jangan ya. Percaya. Kamu mau lihat ya? Matanya kayak bayawa. Udah hancur ya harga diri abah dulu di depan semua talent. Dihancurin sama Neng Ine. As. Tidak masuk. Puas. Belum. Puas. Belum puas. Masih ada unek-unek yang mati. Apa, Sok? Ya. Bilang lagi. Mumpung Ancan pulang. Mumpung belum pulang, Bro. Nah. Apa, bilang lagi. Unek-unek apa barusan yang pengen diomongin? Pengen, Neng. Kalau Neng berduaan sama Abadru, kalau dia ngegombal, jangan menoleh ke Abadru ya, Neng. Misalkan, Neng, jangan gini. Dirin aja, Neng. Ya. Cuekin, Neng. Gak apa-apa. Kalau dia ngobrol tuh jangan diladenin, biarin aja. Abah rumah kameramen gejul, kameramen gak tahu ahlak. Jangan didengerin omongannya abah rumah, gitu. Pokoknya kalau ada gombalan jangan direspon, biarin aja, diam aja Neng mah. Abah rumah udah kayak gitu orangnya, gak tahu diri, jelek, penek, gitu. Pokoknya jangan sampai lah, jangan sampai tertarik sama abah rumah. Ngomong ambil video tadi dengan isyarat. Puas, Neng, puas. Udah dibantuin sama A, udah barusan dijelek-jelekin. Oh ya, barusan gitu. Berarti bukan Teteh yang ngomong. Cara yang Masya Allah, Neng. Kalau abad itu orang teh baik banget. Suka ini, suka mana ganteng orangnya, mana baik, mana apa ya, pokoknya Neng, tidak ada orang kayak Abadru gitu. Gitu orangnya baik banget. Neng gak mau muji A? Enggak, kenapa? Kenapa? Kenapa, Neng? Tuh, ini mah udah hasil 50.000, 50.000. Bagi dua aja kata Neng Indri. Teh bagi dua nanti. Di belakang bagi dua. Gitu. Neng, nanti di belakang minta aja, Neng. 50.000. Aduh, rungkan sahabat.
Sekarang Neng mau kemana? Mau nyusulin Suwa? Mau ya, di sini? Iya, di situ tuh uangnya apa? Lagi ini dulu apa? Padi. Mau disusulin? Enggak kayaknya. Hah? Sini dulu nungguin. Istirahat dulu sini? Iya, istirahat dulu. Nanti bentar lagi mau ke situ. Mau ke mana? Sambil bilang udah ada gitu, kastrolnya sama berasnya. Oh, gitu. Jadi dia nanti si uangnya yang nyeri buatin lalap-lalapan gitu. Oke, siap. Ya udah tuh, mau duluan ke sana? Iya. Tuh, maaf mikrofonnya. Mohon maaf ya, tadi banyak bercanda ya Neng ya. Ya, Neng juga maaf ya ayah. Neng terlalu banyak bercandanya ke A. Udah biasa Neng mah. Ya, ganteng. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke sahabat, Abadul mau melanjutkan perjalanan sahabat ya. Mohon maaf bila ada kata-kata Abadul yang kurang berkenan ataupun tingkah laku Abadul yang kurang baik. Abadul mohon maaf yang sebesar-besarnya sahabat ya. Seperti ini suasananya di sini teh sahabat, aduh, adem, sejuk. Tuh. Oke sahabat, akhir kata dari Abadu, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.